Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ui, tudung. Hai, selalu jadi tudung mak lampir je ni. Ada air kita ni. Aduh. Tengah makan lah. Saya selalu makan seorang-seorang. Tengah hari pun dia orang sibuk sangat nak buat kerja kat situ. Buatlah kerja. Ya pula time saya makan kat sini. Kat sini orang kacau. Nanti orang cakap, tutup kak, tutup kak. Telefon. Aku tak kacau orang pun kan. Ni kalau melayang kena ramai sangat perangai. Kadang-kadang mengenakan nasib apa tau. Sekarang orang saya dah lengkap satu. Panas pula tu sini. Tadi sejuk. Buka lah. Saya berjaya mengarungi kehidupan di 21 tahun ni. Macam-macam kemahan tau. Kadang-kadang rasa macam penat. Penat. Kerja luwek juga. Menyampah pun ada juga. Semua. Kenapa nak melainkan manusia yang macam-macam? Macam-macam saya kena. Kena umpan fail kat muka. Kat muka tak ada lah. Dekat-dekat apa? Macam gini umpan fail kat saya. Umpan sampah kat saya. Kata-kata yang kesat-kesat kat saya. Itu tak kenapa saya ni bertahan. Saya mengenangkan saya nak bagi anak-anak saya makan. Suami saya bukan pegawai, gaji besar-besar tak. Bagi, ada alhamdulillah bagi. Cuma dah kadang macam ni kita tak cukup. Makin besar harga duit, makin kecil kalau kita pergi beli barang tu kan. Saya nak cakap macam mana ya? Bangga jugalah kat diri sendiri sebab berjaya mengharungi benda-benda macam itu. Dicaci, dimaki, dibodohkan. Lepas diri sendiri pun buat kita juga macam itu. Sebab saya ni jenis cepat memaafkan kot. Saya harungi dari 21 tahun dah saya harung benda ni. Kadang bosan, penat. Nak duduk dekat dalam hutan seorang-seorang, lek-lek. Sejuk tenang, tak ada orang kacau kan. Dia fikir dah tua tu. Dia dekat dengan kita, dekat rumah Allah. Dekat hospital. Kan? Dekat dengan kubur. Tiga benda tu. Dengan pasaraya ke kan, gitu. Dia melajuk makan, saya beli hari bila rehat tu. Ini Selasa kan ayat tu. Anak nak pergi beli. Kadang-kadang kan kita tengah tak ada duit. Ujung-ujung boleh dapat gaji je. Dia nak program dia itu Jumaat. Dia nak beli apa? Masa hadiah sekolah agama dia dapat pangkat satu tu. Dia nak cakap apa? Nak beli kamera Polaroid. Polaroid ke mana? Jadinya dia punya produk dia tu dah habis. Film dia dah habis. Bu nak pergi beli filem ni nak bawa. Saya sebenarnya tak suka dengan kamera Polaroid tu. Macam gambarnya kecil. Dia cakap nak simpan momen-momen indah. Tak puas saya kecil tu. Tapi sebabkan anak kan. Hari tahun dah dia berada di kata 5. Dia nak ambil gambar kawan-kawan dia dengan store pack gitu. Pergilah. Dulu masa beli tu. Dia punya filem tu baru RM70. Ini RM90. Saya duduk fikir RM90. Saya terkais-kais tau cek duit sebenarnya nak bagi dia. Bila macam mana? Terpakai semua orang pengen semua saya tahu. Saya kalau saya orang kaya ni kasi mesti tak air semua kat luar je. Amin doa kalau saya gitu bila ni eh. Sebenarnya.
Jadi balik tu sesungguhnya sikit mai. Kalau malam tu kan ada harga-harga yang murah-murah. Dia nak tutup kedai depan. Saya sebenarnya teringin nak makan sotong. Sotong besar. Minta kat sotong kecil. Macam saya pergi nak timbang seekor sotong. Tak ada pasal mana. RM10. Tambah lagi RM1. Dua dapat seekor ayam. Letak saya. Ya, kita menangis seorang-seorang. Hai, bini nak makan ni pun. Cik abang tak apa, tak mampu nak bagi. Ingin juga bolehlah ni sotong kecil-kecil. Saya cakap seekor RM7.99. Kau macam mana murah kan. So kejap mata saya ambil 3 ekor. Saya sudah belah 4 seekor. Rupa ni balik rumah besar. Saya belah lagi. Gimana tak habis juga. Soalan saya gurit. Saya pas malam semalam nak masak. Tapi dia sebabkan kalau masak kan dia saya keluar juga. Beli barang dekat luar. Tolak kiri saya kena. Tak kanan saya kena. Nak masak lagi senang. Memang juga. Dan duit tu boleh pergi kalau anak minta tu, anak minta ni. Nama dia bangun badan seorang ibu. Ini dapat masak. Dia jual sama tu. Malam telefon.